Okey, stop Zat. Ampun pernah dengar tak? Pencuri pecah masuk rumah, lepas tu dia tak boleh keluar rumah tu. Dan pencuri tu juga dia nampak macam keadaan laut, keadaan air, keadaan kelam dalam rumah tu dan macam-macam lagi terjadi dekat pencuri tu. Untuk kita buat pencuri tersebut jadi macam tu, dia ada tips dan amalan dia. Jom kita tengok apakah tips dan amalan tersebut. Doa dan amalan ini dapat mengelakkan daripada rumah kita ataupun pejabat apa-apa saja yang ditinggalkan daripada dimasuki oleh pencuri ataupun jin iblis dan sebagainya. Ketika rumah, pejabat ataupun bangunan dan sebagainya dah dikunci dengan rapi, maka letakkanlah tapak tangan kanan kita ke pintu atau dinding rumah tersebut dan bacalah ayat-ayat dan doa berikut. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah sebanyak satu kali. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebanyak tiga kali. Yang ketiga, baca ayat kursi sebanyak satu kali. Yang keempat, baca surah Yasin iaitu ayat ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ sebanyak satu kali. Dan yang kelima, lafazkan Bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak satu kali. Untuk pengetahuan juga, tips dan amalan tersebut dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Fadli Syam dalam satu tazkirah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Yang penting hidup mau santai, selawat jangan tinggal.